Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat bersama Sinstar Channel. Kali ini kita akan melihat motor palang, motor spesialis pengangkut kayu. Nah, ini motor SE-nya sedang didandanin dulu ya, dikasih palang buat si kayunya. Nah, ini motornya, motor spesialis pengangkut kayu. Nah, ini kayu yang besarnya ya, di belah dulu ya, belah kayu bukan belah duren. Nah, ini dibelah dulu supaya tidak terlalu besar ya. Lebarnya 45 cm kurang lebih ada, lumayan. Ini kayu albasia ya, di daerah saya namanya albiso, atau disebut kayu albiso. Nah, ini kayunya sudah terbelah ya, mantap bos. Nah, ini ada lagi yang besarnya, dibelah dulu dijadikan dua. Oke, mantap bos. Nah, kayunya sudah terbelah ya, sudah jadi dua, tinggal dinaikkan ke motor palang ya.
mulai dinaikkan ya, naikkan sebelah-sebelah. Jika sudah pas, langsung diikat, bos. Supaya kayunya tidak loncat-loncat. Mantap, bos. Nah, ini sudah naik ya sebelah kayunya, tinggal sebelah lagi. Belah lagi dinaikkan. Langsung di talian. Bisi ngajleng kaina. Nah, langsung diikat. Oke, sudah beres ya. Nah, ini pilotnya sudah naik ya. Pilot spesialis motor palang. Berangkat. Kita ikutin, kita lihat jalannya ya. Ini lagi musim hujan, jadi di jalannya ekstrim ya, licin, ini berlumpur. Nah, bisa dilihat jalannya luar biasa. Nah, mantap, mantap kali ini. Jalannya berlumpur, saudara-saudara. Nah, ini susah nih, berat sebelah. Digeser-geser dulu. Ditambah jalannya mantap, berlumpur. Ini pilotnya sudah ahli, ini supir, ini spesialis motor palang. Mantap, alhamdulillah sampai, bos. Nah, ini udah sampai tujuan ya, kayunya disimpan di pinggir jalan. Rintangannya tadi lumpur.
lumpur ya, jalannya berlumpur. Nah ini sudah dapat banyak ya, ini hasil ngangkut kemarin. Motor palang ini sangat berfungsi ya, jika ngangkut yang kecil-kecil ini bisa masuk banyak, jadi lebih cepat pengangkutannya daripada manual dipanggul pakai orang. Nah ini supirnya ganti bos, supirnya ini oleng nih, ini oleng, kayunya berat sebelah kiri ya, oleng bos, susah ini, berlumpur, berat sebelah. Nah ini kayunya lumayan berat, tidak dibelah ya, jadi berat ini kayunya yang kiri, besar jadi tidak seimbang ya. Ini lumayan rada-rada susah, rada-rada oleng. Mantap jalannya. Fungsinya motor palang ya, jadi bisa meringankan pekerjaan manggulan kayu, jadi lebih ringan ya, tidak manual dipanggul sama orang, lebih ringan, lebih cepat. Wah, lihat jalannya mantap, di hujan becek berlumpur ya. Alhamdulillah akhirnya sampai bos, nah, sampai pinggir jalan. Nah ini ada lagi nih bos Mulki nih, pilotnya nih pilot motor palang. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, tekan loncengnya. Nah ini bos Mulki mau istirahat dulu, waktunya makan siang katanya.